Wala tatma, jangan berharap fi antak sudah kamu akan panen. Malam tazrok selama kau tidak menan nanam. Dia cek ngarep-ngarep panen mengurak orang nandur. Balik sing nandur niku iso ngarep-ngarep tapi sing muga-muga. Rono urung mesti lek wong nandur niku terus panen. Kadang-kadang mari nandur ya dipangan tikus. Ya makanya kan jenengan nandur terus tawakal nang pangeran dipangan tikus utawa ora niku urusane pangeran, sing penting nanduro ono harapan panen. Jangan sekali-kali mengatakan malah lek insya Allah ngarep no panen ora usah nandur ya iso. Itu ya bener. Ora usah nandur iso panen. Niku lek pas sing tandur yo mono tuwa terus awake gompot manen. Ya enek kaya ngoten niku ya katakan kadang-kadang ini para tuane suki terus lomang penak temen. Walaita man soma wa sholla wa jahada wa taqo ghufiro lahu ghufiro lahu walaita man soma wa sholla wa jahada wa taqo ghufiro lahu. Mbok menawa orang sing gelem sholat, wong sing gelem poso, wong sing gelem jihad, wong sing takwa iku disepuro karo Gusti Allah. Wis. Fa hadhihi jumalun mimma yang bagi antah fadl an ajawari huka al-dhira wa akmalu hadhil jawari innama tatarassaku min sifatil qalbi. Ah, semuanya niki di atas maksiat-maksiat di atas adalah hal-hal yang seharusnya anggota panjenengan, yang seharusnya anggota lahir panjenengan dijogo, tapi amal-amali jawareh, amali anggota niku berdasarkan dengan sifat yang mengkristal di dalam hati. Jadi uang niku iso ngamal, iso ngamal ten jogo ketika di hati ni api. Kapan wong niku cinta banget akhirnya malih roman, gitu. Kapan wong niku pawegel banget akhirnya malih ngelok-ngelok, malih ngelok-ngelok no. Kapan di hatinya orang itu ingin selalu berbuat baik, maka lisannya akan dalam hatinya mengagungkan kepada orang lain. Lesani yang ngomongnya halus, lesani yang iso boso, orangnya. Kapan dalam hatinya ada kesombongan, merasa lebih mulia daripada orang lain, akhirnya keluarlah perkataan-perkataan yang menyakiti kepada orang, meremehkan kepada orang lain. Karenanya fa idza aradta khidul jawarihi fa alaika bitadhiril qalbi. Kapan-kapan engkau menginginkan anggotane panjenengan dijaga saking maksiat, jagalah hatimu, bersihkan hatimu saking riya, saking sombong, saking hasud, saking angen-angen dawane urip, saking kesusu lan sapenunggalane. Insyaallah ketika hati kula lan panjenengan iku bersih, maka anggota akan keluarlah perbuatan yang bersih. Mesin niku lek halus, lek jerone api halus niku yo ora metu bluke, yo mlayu yo banter suarane yo enak. Tapi lek mesin niku jerone reget lan kotor yo akhire jogone yo alek yo ke bluke ora karuan. Aja ngelokno jogone oke bluke jerone mesine niku didandani. Mulane lek ana wong tukang misuan iku ora krana cangkeme niku ndak, tapi krana ati. Hati ini apa? Mangkelan. Lah bagaimana cara membersihkan hati? Wawa takwal batin. Lah bersihin hati itu harus takwa yang dalam hati. Takwal batin, takwa yang dalam jeru.
wal hati wawa wal kolbu wawa al mudhoh al hati idha sholuhat sholuhat biasa iru jasad wa idha fasadat fasadat biasa iru jasad. Hati niku nopo? Hati itu adalah segumpal darah yang ada di dalam diri manungsa. Ini ku segumpal daging. Daging niku gantong terus nang kanan, nang kiri. Di kiri niku wonten bolongan. Di bolongan niku wonten getih, wonten getih hitam. Di jero getih hitam niku ada lataif, ada siri-siri. Tapi mereka ora ketok. Tapi ketika niku bagus, semuanya anggota ini bagus. Kapan di jero niku merasa konaah, merasa rendah, akhirnya dalam lesannya ngomongnya yo bagus. Akhirnya dalam lesannya yo sejuk, yo merendah. Tapi ketika di jero niku mongso api, yo akhirnya lesannya ngomongnya yo kemelit, kemelelet, eh, dan lain sebagainya. Itu bukan jero ni hati, orang bukan jero ni. Ada. Lah, kok iso mudho alati dasar kok kritis ngeten mawon iki. Kaya dene nek dicontohaken umate Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ketika dia dikasih lacing karo pelem. Enak-enake ngoncai pelem karo lacing. Lalu Nabi Yusuf yang sangat tampan sekali seperempat rembulan keluar, akhirnya hatinya mantap. Masya Allah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatana aydiyahun. Sausiruh. Akbarnahu wa qatana aydiyahun. Tangannya ditugeli ora kros mergo atine mantap. Bagulna hasalillahi ma hadza basyarah. Oh, tutup menungso ini. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Ini siji. Nomor luru lek kita Allah. Waktu ono gempa yang sangat dahsyat sekali. Wong sing loro aras-arasan ngadek niku langsung iso mlayu kabeh. Mergo wedi krupu. No, coba kita angen-angen. Hanya gara-gara hati ini wedi niku mawon sing asale aras-arasan iso mlayu. Iso mlayu. Terus dene nganti ngali maneh. Ana wong ndelok bal nontok niku ngadek mes wengi kuat. Mergo atine niku man mantek wae sampe joget-joget. Tapi ketika gak manteng jenengan tengali salat 5 menit macane Fatihah, macane surat rodok diedawan ro titik. Wadduha wae waduh sawen tenan eh. Sawen. Padahal kurang 5 menit delok bual sampe 2 jam ngadeg yo kuat. Lho, kenapa hati niku krono hati niku buta. Mulane lek kepingin panjenengan iso ngrekso anggota, bersihkan hati. Lah lek hatine api, moko kabeh niku api. Kapan elek anggota kabeh yo elek. Fastagil bi islahi litasluha bihi jawarihaka. Maka sibuklah untuk membangun, memperbaiki hati agar supaya anggotamu menjadi bagus. Kita suka bicara dengan kawas lakukan. Yaku numula si matal bikoku. Tapi ya cara ni. Yaku nubi mula si matil murokoba. Cara ni bersihin hati dengan selalu ngawasi maring Gusti Allah. Jadi ki dilatih. Allahu nadiri. Allahu samihi. Allahu basiri. Panjenengan selalu wiritan niku. Nandiai Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu sami'i, Allah selalu mendengarkanku. Allahu basyiri, Allah selalu tahu padaku. Niku muraqabah.
Jadi lek panjenengan katene ora salat ini kok Gusti Allah roh kita gak salat. Lek panjenengan arep males ngerti ya Gusti Allah panjenengan ngelek ngerti ya Gusti Allah ngrungo. Ngrungono Allahu sami'i akhir gak sida wetu. Niku carane untuk mersihno ati. Imam Ghazali ndawaken mersihno ati niku mersihno sangka 99 sifat. Tapi cukup dengan membersihkan 4 akan bersih keseluruhannya. Siji, ojo angen-angen dawane urip. Ilang ngono sangka angen-angen dawane urip. Mergo awak iki urung mesti kok ora mes. Ora mesti nomer loro, ojo kesusu. Ilang ngono sangka duweni sifat kesusu. Kesusu niku mengambil sikap yang belum jelas tergesa-gesa. Bahasa Inggrisnya gerusa-gerus. Nah, gerusa-gerusu. Nomor 3, ilangono sifat hasud. Jangan sampai Anda tidak suka kalau ada orang berhasil, tapi berusahalah mengendaki orang lain berbuat baik. Berbuat baik pada orang lain. Nomor 4, dadiya wong sing seojo dadi wong sing sombong. Jadi ojo sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Berarti kuwi dadi wong ruwe, rumangsa elek, rumangsa rendah daripada orang lain. Wong sing rumangsa rendah bukan berarti orang yang rendah. Bahkan orang yang merasa rendah, walaupun rendah, lebih baik daripada orang yang merasa baik sekalipun baik. Ini penting. Pun saking niki lek wonten sing tangga